Halo semuanya, sahabat online dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama saya, Mama Sofi di channel Aureto Story. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu, rezeki lancar, dan tentunya tetap semangat ya. Video kali ini diawali dengan Bapak Sofi lagi berada di kobong bambu, lagi ambil rebun atau tunas bambu. Ikutin terus ya video Bapak Sofi lagi ambil rebun sampai pulang ke rumah dan sampai masak. Oke, selamat menonton. Enjoy. Rebun sudah selesai ambil dan ini Bapak Sofi lanjut lagi ambil sayur genemo. Ambilnya yang pucuk-pucuk muda. Ini adalah video keesokan harinya. Soalnya waktu Bapak Sofi ambil tuh kan sudah sore. Jadi saya tidak sempat untuk olah rebun ini. Makanya keesokan paginya baru saya olah rebun ini dan ternyata dia kulit luar tuh sudah berubah warna. Jadi saya harus kupas-kupas begini. Oke, selamat menyaksikan cara olah rebun menjadi sayur yang sangat enak. Terima kasih, selamat menonton. Enjoy. Sudah selesai kupas kulit luarnya dan selanjut lagi untuk bilas sampai bersih sekali. Ini selanjut iris sayur rebun di loyang yang ada airnya. Cara irisnya sangat simpel dan gampang sekali. Seperti begini saja. Iris sampai semua selesai. Ini saya sudah selesai iris sayur rebun dan sekarang saya lanjut untuk menyalakan api kompor. Dan saya mau rebus rebun. Jadi sebelum masak kita rebus dulu rebun. Ini sudah mendidih. Saya tambahkan garam secukupnya.
Kita masak sebentar sampai benar-benar masak. Ini saya cek kedua kalinya. Ini sudah masak dan saya matikan apinya. Dan ini saya lagi kupas bawang merah, bawang putih, ada serai juga, ada rica, dan saya pakai daun kunyit sedikit sama jahe. Dan ini sayur genemo, bisa dicampur dengan rebun. Dan sementara itu saya ada goreng ikan juga, di sebelahnya itu ada masak nasi. Dan ini saya ambil rebun untuk nantinya dibilas lagi. Saya ambil secukupnya saja untuk dimasak campur genemo. Ikan gorengnya sudah masak, saya angkat dulu. Sudah selesai, saya goreng ikan juga secukupnya saja untuk makan siang. Saya tumis rampanya. Setelah masak, saya masukkan sayur genemo yang sudah saya cuci bersih. Dan setelah layu sayur genemonya, saya masukkan sayur rebunnya. Dimasak sebentar. Sayur genemo ini atau sayur rebun ini dicampur dengan apa saja tetap enak ya. Saya tambahkan 1 sendok makan garam dan juga micin secukupnya. Jangan lupa diaduk-aduk. Dan sudah masak, nasinya juga sudah masak, ikannya juga sudah masak, sambalnya juga sudah ada. Sambalnya diiris-iris aja, sambal mentah. Oke, selamat makan. Saya ucapkan banyak terima kasih yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video terbaru dari channel Oreto Story. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Dadah!